waktunya untuk menghilangkan kepenatan. Kumpul sama orang-orang tersayang dan kita ngobrol di sini selama 1 jam. Untuk yang di studio, selamat malam. Terima kasih sudah mau mampir ke sini. Ngebludak sekali yang mampir ke sini itu, banyak sekali yang pengen masuk. Yang berhasil masuk ada 750 penonton. Jangan ketawa gitu, kalau ketawa gitu aku ketahuan ngibul ya. Oke. Jangan percaya sama apa yang Anda lihat tadi, yang lagi di rumah nih nonton lewat televisi, ngelihat tadi, ha 700 kok tadi kelihatan di layar cuma sedikit. Itu kan kamera trik ya, trik kamera. Jadi jangan percaya sama apa yang Anda lihat di televisi. Jangan percaya bahwa kalau di TV kelihatannya, Sarah itu kelihatannya gendut ya, dan kelihatannya kecil. Enggak, sebetulnya saya itu tinggi dan langsing. Iya gitu dong. Kita ada di satu ruangan harus CS-an, you know. Siapa yang masih ingat sama Norman Kamaru? Atau mungkin kalau lupa sama nama Norman Kamaru, mungkin sempat ingat dulu banget sebelum jadi Norman Kamaru, atau sebetulnya dari lahir mungkin sudah Norman Kamaru, tapi sebelum dikenal oleh publik sebagai Norman Kamaru, dikenal sebagai Britu Norman. Masih ingat nggak? Masih ingat ya, oke. Saya akan ngobrol sama dia, ini tamu saya yang pertama, katanya sekarang punya bisnis baru. Bisnis apakah itu? Katanya bisnis makanan. Dibawa nggak ya ke sini, kan pas banget nih. Jam 6 kan ya sekarang ya, jam 6 sampai jam 7 itu kan pas waktu makan ya. Ada, aku harus siap-siap nih. Oke, Norman Kamaru ada di studio malam hari ini. Apa kabar, Mas? Baik, baik. Sehat? Sehat, sehat. Sehat? Silakan duduk. Oke, baik. Bismillah. Katanya Mas Norman ini sekarang lagi sibuk sama bisnis bubur. Yep. Bener ya? Bukan cuma bubur sih, tapi oh, makanan Manado. Oh, makanan Manado, bukan cuma bubur aja. Cuma bubur aku dikasih bubur. Jadi itu makanan katanya bukannya 24 jam tempatnya. Ya, 24 jam. Wow, hebat banget 24 jam. Yang masak siapa? Saya sama istri saya sendiri yang masak. Berdua? Iya, berdua. Okay. Jadi shift-shiftan. Oh ya, kalau buka 24 jam tidurnya kapan? Paling tidurnya saya banyakin istri yang tidur, tapi kalau saya sendiri paling 2 jam 3 jam aja yang tidur itu. Setiap hari tidurnya 2 jam 3 jam. 2 jam 3 jam. Oh ya? Iya. Ih, hebat banget demi bisnis. Kalau resep-resepnya dari siapa? Kalau untuk dari ayam atau ikan kayak gitu resep sendiri-sendiri, tapi kalau untuk bubur sendiri saya belajar dari istri saya. Oh gitu, jadi memang dari dulu pada jago masak nih ceritanya. Iya, berdua. Iya, udah tahu masak kita berdua. Sudah, oke. Okay. Dan katanya ini yang datang ke situ bukan cuman orang-orang dari orang-orang kantoran, orang-orang yang kerja di sekitar situ dan lain sebagainya, tapi ada teman-teman artis katanya. Iya, yep, ada. Oh iya? Datang. Jadi masih stay in touch sama teman-teman artis, atau mereka taunya dari mana? Mereka lihat dari TV sih katanya. Oh, dari televisi, ya, oke. Okay. Pengen mampir aja main. Tuh lihat, ada fotonya tuh, ada Tessa Lonika Kaunang ya? Ini Tessa kan? Ada Tessa, tuh ada macam-macam. Artis-artis ini Jos Sandi ada. Jos Sandi ada, oke. Okay. Kalau Mas Norman sendiri, makan nggak buburnya? Makan sih. Nggak, maksudnya kadang-kadang kan gini, kalau kita udah masak bubur 600 porsi setiap harinya, udah enak yang ngelihat namanya bubur. Tetap aja makan. Oh, tetap aja makan. Nggak ada pilihan lain karena di situ terus ya 24 jam ya. Kalau kerja sama istri itu, banyak enaknya atau banyak nggak enaknya? Banyak enaknya sih. Banyak enaknya? Apa enaknya? Enaknya itu kita sering kalau lagi capek berdua, sering ya peluk-pelukan di situ, oh ya? Curhat-curhatan capek ini, capek itu gitu, kayak gitulah enak-enaknya. Peluk-pelukan berdua, sering selfie-selfiean berdua nggak sambil di belakang ada bubur gitu? Enggak, cuma lagi kalau di saat lagi istirahat gitu, lagi berdua, sering-sering bercanda lah ngilangin. Jadi semakin mesra, capeknya. Hubungan semakin mesra, masa semakin berdua, mesra, ya, bisnis berdua. Ya, istri nggak pernah komplain? Nggak pernah komplain dia. Tentang apapun? Tentang apapun, yang penting itu saya masih cari duit halal, masih bagus, dia selalu menyenangkan. Support. Menyenangkan, yang paling penting itu kan. Tapi aku dikasih tahu katanya Mas Norma ini sempat nggak mau makan di itu, makanan kaki lima waktu itu. Oh. Jadi artis katanya sempat nggak mau, takut banyak yang datang, minta tanda tangan, foto, benar nggak? Siapa bilang? Enggak. Enggak, benar? Iya, enggak. Enggak? Enggak. Ini ada yang bilang, boleh kasih lihat siapa yang tayangannya, ada yang ngomong, mungkin aku salah, coba sebentar ya. Wess. Abang adalah orang yang mungkin karena dia di bisnis...
pernah di institusi kepolisian, makanya dia agak susah saya panggil makan di pinggir jalan karena gengsinya itu loh. Tapi alhamdulillah setelah kesini-kesininya dia udah gak gengsi-gengsian lagi untuk makan di pinggir jalan. Itu aja ya Mbak Sarah, sedikit sekilas tentang abang. Terima kasih, selamat siang, bye-bye. Aku dari tadi jalan banget ya mas-mas-mas abang dipanggilnya. Tuh, katanya gak mau makan di pinggir jalan karena gengsi. Gimana ya, gak gitu sebenarnya sih. Gak apa-apa sih, aku sih gengsi banget. Enggak, bukan. Enggak, cuman... kalau saya tuh gengsi banget makan di pinggir jalan. Saya maunya biar kelihatan orang di tengah jalan. Asik. Di trotoar. Biar ditabrak. Enggak, di trotoar yang pemisah jalan itu loh kan ada tuh. Di tengah-tengah, supaya kelihatan bahwa, itu artis ya makan kayak gitu. Gitu-gitulah. Kenapa-kenapa? Kenapa kok istrinya bisa bilang gitu? Enggak, waktu kemarin-kemarin kan ada aturan-aturan yang harus saya jalani. Oh, oke. Dan akhirnya selepas dari aturan-aturan itu, saya lebih merasa lebih lepas itu aja. Lebih berasa, ya, lebih jadi bermasyarakat lagi. Lebih bebas gitu ya, lebih bebas ya, oke. Enggak masalah. Tapi saya juga rada susah untuk saya makan di pinggir jalan, soalnya kan saya tuh keluar rumah aja paparazzi memang banyak banget yang... Jadi enggak susah banget loh, saya tuh kadang-kadang cuci tangan di wastafel rumah aja tiba-tiba ada nongol dari jendela. Susah jadi artis tuh memang, my goodness banget deh. Kita sekarang main ya, main berandai-andai ya, abang ya, abang Norman. Ini aku kasih beberapa situasi, coba diceritain seandainya ini terjadi akan bagaimana. Apa yang akan dilakukan seandainya terpilih sebagai teman duet Agnesmo? Akan terima atau tidak? Wow, saya terima dong. Langsung belajar ngedance? Iya, langsung belajar ngedance. Bisa gak? Bisa gak sedikit-sedikit sekarang ngedance? Alhamdulillah bisa sedikit-sedikit. Iya, aku tahu waktu itu gayanya. Tapi ada gaya lain gak yang bisa? Ya, kalau misalnya diajak latihannya baru tahu lah. Baru tahu. Iya. Kalau seandainya terpilih menjadi wakil gubernur mendampingi Ahok ya, seandainya, ide apa yang akan diberikan untuk memperbaiki Jakarta? Ya intinya saluran untuk biar nggak banjir itu aja. Biar nggak mampet salurannya. Oke, sampah dibersihin. Mau bersihin sendiri nggak? Bisa jadi turun langsung juga. Turun langsung ya, blusukan juga ya. Iya. Hebat banget. Oke. Seandainya menjadi seorang kepala penjara dan tiba-tiba di malam itu narapidananya semua kabur. Kunci ada di Abang Norman. Alasan apa yang akan diberikan kepada orang-orang yang nanyain? Aduh, mati dah. Ngeri banget kan ya? Iya. Bunuh diri aja dah. Bayangin tiba-tiba di tempat bubur ada narapidana-narapidana pada demand minta bubur gitu. Kunci ada di, coba alasan apa? Ya, kalau mau kabur ya? Atau? Narapidana udah pada kabur. Udah pada kabur, kuncinya. Iya. Ya mau gimana lagi? Biarin aja udah kabur. Loh, jadi ya, bilang tinggal, apa? Bilang saya ketiduran? Bilang gini, saya ketiduran kita, kemarin bikin bubur ya kalau, jadi tidur cuma 2 jam gitu. Kalau emang udah kabur ya kita terima risiko aja gitu. Terima risiko? Ya. Di penjara gak apa-apa? Gak apa-apa, itu kan tanggung jawab kita. Nanti buburnya gimana dong bisnisnya? Bisa orang lain yang nalani. Ada istri ya? Kalau menjadi seorang raja minyak, siapakah artis Indonesia yang akan dipersunting? Artis Indonesia? Ya, ada gak? Syahrini mungkin? Gak ada. Ini orang-orang biasa aja deh. Nggak mau artis? Nggak mau? Nggak mau. Yakin? Yakin. Mbak Nunung mungkin? Meriam Bellina? Ini orang biasa aja. Gitu. Yesi Guzman? Nggak ada? Nggak ada. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ribet ya, ribet kok jangan sama artis ya. Ini banyak aturannya, entar nggak boleh makan pinggir jalan lagi. Oke, Abang Norman, terima kasih sudah hadir di sini. Sukses untuk... Sukses untuk bisnisnya. Ini ada oleh-oleh untuk nanti mungkin lagi jualan besok supaya... Laku, dan supaya nggak ada yang ngutang. Hah? Ya bilang, kalau lo ngutang, didatengin sama ini. Pasti pada malas orang langsung bayar lunas. Jadi pakainya gini ya? Ya boleh, ya jadi kemben. Oke. Oke. Jangan kemana-mana, masih ada tamu saya yang lain tetap di sini. Jadi part yang ini aku bawa dua. Oh, kita bawa semuanya rame. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita beli sofa baru lagi sih. Mau bawa semuanya, sofanya kurang. Kasihan banget ya, setirnya sofanya kurang.